Fossa, Azura X, Fenrir, Qolia dan juga Ken. LY4 jumpa Qolia. Yep, berjumpa semula. Tapi kali ini kita tengoklah siapa yang lebih hebat di antara kedua-dua tim Singapura ni. Waduh, kata orang. Dan itu dia, kita dapat lihat Kimi dan Terizla telah pun dikeluarkan daripada permainan. Satu hero yang bagus, Kimi, okay, mempunyai elite damage yang tinggi. Lebih-lebih lagi kalau buat mage item. Yeah. Dan Terizla, satu hero juga yang mempunyai damage yang sangat tinggi. Your team yang boleh clear wave minion dengan begitu pantas dan dan boleh your mengambil buff dengan sangat-sangat laju. Di level 1 pun dah boleh ambil buff. Dan pada hari ini, saya rasa kebanyakan tim telah pun mengeluarkan Terizla. Mungkin kalau tak salah, pain rate dia dah 80% untuk hari ini. Ya, sangat-sangat tinggi dan terus saja Levi's bot mengunci X-Bot. Hero yang bagus juga. Sangat-sangat bagus. Mereka tidak memberikan kepentingan kepada Grog di sini untuk menjadi frontliner mereka. Kaja. Dan Grog dan juga Kaja bebas untuk diambil oleh Envy. Itu dia peluang hanya datang sekali. Dengan begitu pantasnya Envy ataupun Notorious Villain mengambil Grog dan juga Kaja. Grog, hero yang bagus untuk clear lead juga. Sangat-sangat bagus untuk melakukan rotation yang laju. Ambillah Grog. Dan Harith dan juga Esme masih lagi open. Namun begitu, kalau mereka mengambil Harith, Esme boleh saja counter Harith dengan mudah. Ya, so kedua-dua pasukan ni perlu lebih berhati-hati dalam pemilihan hero mereka. Kufa. Nampaknya Luve Esport memberikan kepentingan kepada Marksman dan juga frontline tank di sini. Kufa bersama dengan Granger. Jadi biarkan Envy yang menentukan nak mengambil Harith ataupun Esme. Apa kelebihan Granger di sini? Granger mempunyai burst damage yang tinggi sebagai Marksman. Untuk burst damage yang tinggi, okay, sebab skill dia boleh mengeluarkan damage-damage yang orang kata out of the chart. Kalau nak banding dengan hero-hero MM yang lain, Granger more strong because of the skill. Sebab dia bukan marksman yang jenis pukul macam tu sahaja. Skill dia kering sikit. Dia bergantung pada skill. Dia sangat-sangat skill dependent. Dan Envy telah pun mengambil Harith di sini sambil mengeluarkan Esme pada band yang ketiga. It's sebenarnya good counter untuk dengan Kufra, tapi begitu yakin pasukan Azurif's Villain mengunci Harith di sini. Dan Hayabusa telah pun dikeluarkan oleh Luffy Esport mungkin untuk mengelakkan split pushing dan juga marksman mereka dibunuh oleh Hayabusa. Dan kita dapat lihat Hayabusa tak ada. Badan. Esmeralda tak ada dan Badang terus saja diambil oleh Envy. Buat masa sekarang, satu hero yang awak suka. Ya, telah pun di-buff dalam patch yang terbaru. Di mana jika first skill dia tidak mengenai, cooldown ditambah lagi. Jadi dia lebih cepat untuk mengeluarkan skill untuk mengenai. So, ada buff dari sudut positif. Itu merupakan buff yang baguslah untuk Badang. Ya, betul. Ya, dan kita dapat lihat sekarang di Roth, adakah akan diambil Karakuri? Darot. Mereka dah mempunyai Xbox. Tak rasanya mereka memerlukan. Wow. Okay, dua fighter meta dibawa oleh Lover Esport. Dan kita dapat lihat Gashen juga telah dikunci oleh Lover Esport. Dan kita dapat tahu Gashen hero yang bagus untuk mencari hero-hero yang punya HP yang lemah. Tapi kita dapat lihat sekarang siapakah yang akan dibunuh oleh Gashen di sini. Sama. Okey, Luve Esport nak bawa double fighter. Envy pula seperti nak membawa double match. Ya, kita mungkin akan tengok double match ataupun double fighter manakah yang lebih berkesan. Kalau tengok daripada segi draw, bukan senang nak bunuh fighter di game. Itu dia, double match telah pun diambil oleh Notorious Villain. Kita dapat tengok Harith dan juga Harley akan bersama dalam match ini. Satu core tank yang selebihnya semua diberikan fokus kepada damage di sini oleh kedua-dua tim. Dan ini juga bermaksud kedua-dua tim akan memberikan fokus yang tinggi untuk fasa early game. Tapi sebelum match dimulakan, jom kita menyaksikan tone video di antara kedua-dua tim. To Luffy Esports, if there is no reshuffle, you guys won't be MPSG early. Hi Envy, you were here because of the better reshuffle. If you met us, you wouldn't be here. Jadi kedua-duanya disebabkan reshuffle. Bunyi yakin lah. Tapi tak apa. Yakinnya kamu. Nampaknya dispute tersebut akan disetelkan dalam match kali ini. So antara kedua-dua pasukan ini, Lover Esports dan Notorious Villains,
Kau dari segi draft ataupun pendapat awak sendiri, mana yang akan menang game yang pertama ini? Agak sukar kerana boleh dikatakan style yang sama dibawakan oleh kedua-dua tim pada masa kini. Kedua-duanya satu tank, 4 damage. Namun begitu, NB memberikan fokus kepada magic, Love Esports memberikan fokus kepada physical. Saya lebih menyukai Love Esports kerana kebolehan ataupun kemampuan mereka untuk melakukan pushing lebih tinggi jika nak dibandingkan dengan NB. Kalau NB pula, mereka sebenarnya boleh cari hero yang solo. Dia orang boleh cari hero MM daripada pasukan Love. Tapi di bahagian ini kita tengok ada Amir. Nyawanya sangat-sangat rendah sebentar tadi. Okey, kalau kita ikutkan hero-hero daripada pasukan NB merupakan hero yang boleh pergi burst hero yang HP yang rendah. Yep. Macam Gusion, kita boleh tengok boleh saja di burst oleh Harith, boleh saja di burst oleh Harley di situ. Tapi masalahnya sekarang ni, kedua-dua tim mempunyai kebolehan untuk mengeluarkan burst damage, di mana Darot juga ulti dia burst damage yang tinggi, boleh saja mengambil dalam setengah nyawa dan itu adalah AOE. Namun begitu, seperti yang dikatakan oleh Kotex, tim NV juga boleh melakukan perkara yang sama. Jadi bagi saya sekarang ini, dia lebih kepada pelawanan daripada segi skill. Ya, tapi kalau nak ikutkan juga, sebenarnya early game adanya Ali dan Arif, ada dengan Kaja, kekuatan early game lebih kepada NV. Lebih untuk early game lebih banyak sebab magical damage, ada grog lagi dekat team mereka. So kelebihan kekuatan di early game sebenarnya memang milik NB. So kena berhati-hati yang menggunakan MM. Pasukan Love Esports ada marksman, ada Granger. So Granger tu kena berhati-hati. Gusion pun sama, kena berhati-hati. Semuanya kena berhati-hati kerana potensi damage kedua-dua tim sangat-sangat tinggi. Tapi lebih tinggi di awal game untuk pasukan NB. Namun begitu, jika tim Love Esports dapat menahan game sedikit, mungkin dalam fasa minit yang ke-7 ke-8, di mana fighter dah mula boleh menunjukkan kebolehan mereka, itu akan menyebabkan kelebihan damage berbalik kepada Love Esports. Ya, yang membuatkan damage tinggi untuk pasukan Love Raid adalah Granger. Okay, Granger, tapi Granger memerlukan item untuk menghasilkan damage ataupun ultimate dia. Death Sonata ya. Okay, dengan betul-betul berfungsi. Sebab kalau kekurangan item, mana kekurangan damage. So key point untuk pasukan NV adalah aim LY4 yang menggunakan Granger. Yep, dan sekarang ni untuk tim Love Esports, mereka tidak mempunyai hero yang boleh lockdown dengan boleh dikatakan dengan begitu efektifnya. Jadi NB boleh saja pergi kepada backline untuk mendapatkan Granger. Jadi itu adalah satu perkara Love Esports perlu berhati-hati. Ya betul, dan kita dapat lihat di bottom lane Bandang ada masalah nak lawan dengan Diroz. Bukan biasa-biasa, Kolia di situ cuba untuk mencuri buff tapi tidak berjaya. Dia bersorangan di situ, disemburnya api first blood, berjaya diambil oleh pasukan Love Esports. Terlajak ke hadapan Kolia sebentar tadi telah pun didenda oleh Love Esports. Di bahagian atas, Azura boleh saja melarikan diri dengan mudah meninggalkan topinya di belakang. Di mid lane sekarang kita dapat lihat nyawa satu hero di situ semakin rendah. Nyawa Gusion yang digunakan oleh Adamir agak rendah dan terpaksa beliau pulang ke base. Kerana boleh dikatakan disebabkan potensi damage yang tinggi daripada kedua-dua pihak, semuanya bergantung pada siapa yang menerima damage dahulu di bottom lane Bandang. Dibulinya Bandang itu. Wow. Tak nak bagi peluang Fosa untuk mendapatkan farm WQXD. Dan di bahagian atas sungguh agresif pasukan NV. Notorious Villains. Cubaan untuk mendapatkan Granger, salah satu core hero untuk Love Esports. Ini belum lagi can ada Divine Judgment ni. Kalau ada ni, mungkin Love Esports adalah masalah besar. Yep, kerana Kaja boleh saja lock down hero dengan begitu mudah, Divine Judgment. Ya, dan kita tengok di bahagian atas, Azura macam biasa duduk farm dahulu menunggu masa yang sesuai untuk mencari pick off. Dan kita dapat melihat di mana Love Esports sekarang ni memulakan turtle yang pertama, tetapi di bottom lane. Dan itu dia Fosa, dia bully, ultimate dia buka tapi damage tak begitu tinggi. Dengan mudah WQXD mengorbankan Fosa dan Ken pun juga
telah dibunuh di bahagian turtle itu. Kita dapat melihat pada minit yang kedua, Luffy Esports telah pun berjaya mendapatkan 3 kill, berjaya mendapatkan turtle, lantas memberikan mereka kelebihan daripada segi gol 1,000, sekarang ini 7,000, NB pula berada pada tahap 6,000 sekarang ini. Ya, dan terus saja disebabkan tiadanya badang di sini, ditolaknya tarik ini. Kurang daripada separuh tarik di bahagian bawah ini HP-nya. Dan itu adalah sebelum minit ketiga. Ya. Dan saya setuju, nampak gayanya Love Esport lebih kill nak dibanding dengan Notorious Villain. Terus saja Adamir dan juga Chai akan mengambil buff itu dari di bahagian atas. EY, oh, tengok tu LY4 dengan EY. EY nak cari hero tu. Ali nak cuba merampas tapi mungkin takkan berjaya. Azura akan kembali ke turret beliau. Yep, kita dapat melihat NP cuba melakukan rotasi agresif untuk menangkap WQXD. Namun begitu, WQXD bermain saja selamat bersembunyi di dalam bush. Mereka juga cuba nak menjapatkan Granger LY4 di top lane. Namun begitu, dijaga dengan baik. Oh, memaksa Azura berpatah balik ke belakang. Ada 4 hero daripada pasukan Love Esport, tetapi Kolia menerima damage yang begitu tinggi dan terkorban di sini. 2 daripada Notorious Villain telah pun dijatuhkan. Kita dapat lihat WCI daripada pasukan Love Esport juga dikorbankan. Fenrir mengganas, mengejar Adame. 1 hit lagi dan itu dia. 3-2. Begitu mudah saja mereka mengejar kill sebentar tadi. Fenrir yang menggunakan Harith, apabila Gakshan telah pun habis kombonya, mudah saja dia mengejar. Ya. Hero yang very very dependable dengan kombonya. Itulah Gakshan. Kelemahan Gakshan adalah bila habis saja dia punya set tu, set kombo set tu dah tak boleh nak larikan diri. Azura X dihalau oleh EY. Mudah saja lebih tinggi. Oh, pergaduhan di sini. Siapa yang dapat buff tu? Envy berjaya mendapatkan buff. Envy dapat buff tersebut. Ya, betul. Dan Turtle telah pun dimulakan oleh Envy pada masa kini. Ya, betul. Turtle akan diambil oleh Envy. Dan dua hero daripada Notorious Villain cuba menghalang pergerakan pihak Love Esport dari terus mara ke hadapan. Ultimate telah pun dibuka dan itu dia. Kajar berjaya menumbangkan Xbox. Killing spree untuk Fenrir. Sekarang ini dikejar, dilekatkan ke dinding. Hanya memerlukan satu lagi damage tapi tak cukup untuk membunuh Fenrir. Fenrir yang berjaya menumbangkan Adam Ahmed dan secara berterusan Notorious Villain dapat menumbangkan 4 hero daripada Love Esports. Hanya WKZ yang tinggal sebentar tadi. Walaupun nyawa NP banyak yang rendah, namun begitu WKZ tidak ingin mengambil risiko dan juga memberikan kill yang percuma kepada NP. Ya, betul. Sangat-sangat betul. Itu pergaduhan yang tak sepatutnya diambil oleh Love Esports. Sangat-sangat tak patut diambil. Perlu mereka lebih berhati-hati di situ. Disebabkan itu, kelebihan gol telah pun diambil oleh NB buat masa sekarang. Walaupun pada fasa early game sebentar tadi Love Esports yang mendominasi, tapi dengan mudah saja NB mengejar. Dan sekarang ini berada di hadapan daripada segi turret dan juga gol bersama dengan kill sekaligus. Ya, dan Grok telah pun sampai. Kolia telah pun berada di bahagian bawah. Kolia sebabnya tempat sebermain Grok. Saya suka Kolia kalau dia dapat Akai. Dia adalah salah satu agro tank yang sangat-sangat lagi-lagi ganas. Macam kita dapat tengok di bahagian top sebentar tadi, kita dapat lihat dia begitu agro tapi damage yang begitu tinggi dikeluarkan WQXD, tetapi ditangkap oleh Sakibaki Notorious Villain di sini, menyebabkan Diros yang digunakan WQXD terkorban. 1-1, Azura X, Death Delta dibuka. Namun begitu, Azura X dengan mudah saja melompat kepada kawasan yang selamat. Ya, di masa yang sama memberi damage yang tinggi kepada LY4. Turret, berbalas turret. 3 turret untuk Team Lube Sport. NB, 4 di mid lane. Berada di hadapan. Membuka peluang untuk ahli pasukannya. Mencari peluang yang sesuai untuk menangkap satu musuh. Tetapi nampak gayanya pasukannya agak sedikit terlambat untuk membantu beliau. Sekarang ini kedua-dua tim bersedia di kawasan turtle untuk mendapatkan objektif yang seterusnya. Ya, team fight akan berlaku. Ken, perasaan satu dapat tarik Xbox. Tapi Xbox boleh saja melarikan diri di situ. Kolia. Ya, kejap dia masuk. Kolia dalam bahaya dijumpai. Ken terkorban. Kolia berjaya melarikan diri. Dan itu dia LY4 datang untuk membantu mengorbankan Fenrir daripada permainan. Dan sekali lagi Love Esports telah pun menangin fight sebentar tadi. Fossa. Oh, itu dia Fossa. Tapi Fossa menerima damage yang sangat-sangat tinggi. Senang saja di Rose bunuh dia.
Dan lantas sahaja Lubeck Sport mengambil turtle yang seterusnya. Pantas pengambilan turtle yang begitu pantas. Hanya memakan masa beberapa saat saja. Azura X pun cuba nak mencari peluang mencuri turtle sebentar tadi, namun begitu tidak sempat kerana begitu pantas damage yang dikeluarkan oleh Lubeck Sport. Ya, itu dia 9-8 9-8. So maknanya kill masih lagi seri, tak jauh beza sangat. Dan dari segi gol, kelebihan untuk Lubeck Sport hanya sedikit sahaja. Namun begitu kita dapat melihat rentak dan juga corak permainan yang sama daripada kedua-dua tim. Kedua-duanya memberikan fokus kepada mendapatkan kill secepat yang mungkin dengan burst damage yang mereka ada. Badang dengan Diros macam susah aja nak badang nak lawan. Macam tak boleh nak lawan. Burst damage daripada WQXD lebih tinggi yang menggunakan Diros. Iya betul. Tapi sekarang ini WQXD dalam bahaya, dikejar oleh 4 orang daripada Lemmy Sport. Nyawanya sangat rendah. Cuba untuk lawan balik tetapi tidak berjaya di situ. Tapi peluang ini diambil sebaik mungkin oleh Lemmy Sport untuk menolak mid tarik ini. Yep. Tahan. Boleh NV juga. Kemenangan kepada NV, dia mendapatkan turret dan juga mendapatkan satu ya, kill. Ya lagi nak push lagi. Tak ada siapa-siapa ke nak balik di fight. Terus saja tarik di bottom lane ini akan dipecahkan. Di masa yang sama baru sampai Lemmy Sport di sini memberi damage yang sangat-sangat banyak. Ken ambil tegurban. Oh itu dia, Azura terjatuh dahulu. Kita tengok Ferry mengganas di sini. Tuan-tuan dan puan-puan, diberhentikan seketika oleh AY. Masuk ke bahagian hadapan, semburan api nampak gaya macam kekurangan damage memaksa pasukan Lemmy Sport untuk balik region di dalam kawasan base. Lemmy Sport satu kesilapan tidak menjangkakan yang NB mampu untuk memecah pintu rumah mereka di bahagian bottom lane sementara tadi. Ya betul. Itu adalah satu kesilapan besar yang tidak harus dilakukan oleh mereka. Dan dengan terbukanya pintu di bottom lane ini memberikan NB kawalan map yang lebih baik dan mereka boleh saja memulakan lot. Ya betul. Dan kita akan lihat WQXD akan tahan bottom lane ini daripada terus di push. Masih yang sama di bahagian lot ini akan diambil itu buff go. Tapi kita lihat sekarang Kufra berada di bahagian hadapan, akan menghalau Kolia balik ke belakang. LY4 dijumpai oleh Fosa, terpaksa flicker keluar. Fenril tiba di sini. Tapi kita lihat satu WQXD ditarik oleh Ken dan telah pun dibunuh oleh Notorious Villain. Begitu banyak ulti yang digunakan untuk WQXD sahaja. Namun itu Lemmy Sport seperti tidak ingin meneruskan teamfight. Ken dengan WCHAI. Okey, Wachai akhirnya terpaksa berpatah balik dan terus saja lot ini adalah milik Notorious Villain. Ken lagi sekali sangat-sangat berani berada di bahagian hadapan. Hampir-hampir tertangkap sebentar tadi. Yep. Shadow Mask digunakan untuk menyembunyikan diri dan juga meloloskan damage tangkapan Lubeck Esports sebentar tadi. Dan lot menjadi milik NB. Lot telah pun hidup dalam perjalanan di bottom lane. On the way pergi bottom lane guys. Dan kita akan lihat buat masa sekarang apakah strategi daripada Notorious Villain. Adakah lakukan split push ataupun push dengan lot sekali. Kita dapat melihat badang berada di bahagian top lane. Jadi akan memberikan pressure kepada di top lane dan juga di bottom lane yang dibantu oleh lot. Tapi adakah akan melakukan... Oh, dapat tarik Ken! Dan itu dia burst damage. Agak sedikit kurang daripada Notorious Villain. Notorious Villain diberhentikan pergerakannya di situ. Dan Kolia dan juga Ken terpaksa berpatah balik. Kita dapat tengok Ken terkorban dalam pertarungan tersebut. Dan Azura juga mati dibunuh oleh pasukan Lemmy Sport. Itu dia ultimate daripada Fosa. Berjaya mengundurkan Lemmy Sport. Lot masih lagi hidup di sini tuan-tuan dan puan-puan. Dan terus saja Envy kita lihat sekarang ini teruskan menolak masuk ke dalam base pasukan Lemmy Sport. Dan itu dia 4 daripada Lemmy Sport terkorban killing spree untuk hero Notorious Villain. Minion masih lagi besar sekarang ini. Hanya Xbox saja cuba untuk melakukan pertahanan, namun itu tidak mencukupi. Game pertama telah pun diambil oleh NV. NV, saya dah kata dah kekuatan dari segi early game memang nampak lebih sedikit kepada NV.